Bab kali ini dibuka dengan Taiha yang tengah mencatat apa yang telah ia lakukan dengan Yang Mulia. Ketika ia merasa sudah waktunya untuk pergi, Unyun datang dan memberitahu Taiha untuk berkumpul bersama masyarakat di sana dan merayakan pesta. Selua pun juga sama. Ia juga mencoba mengajak trio Juno untuk merayakan pesta. Namun gaya bicara Selua yang tidak biasa membuatnya dicap aneh oleh Daigil dan Jenderal Choi. Ternyata Selua ingin menirukan sikap anggun dari pujaan hati Daigil. Hal itu dilakukan dengan harapan Daigil memberikan perhatiannya. Sementara itu, Wang Sun tengah sibuk dengan mangsa yang telah ia temukan. Sebagai playboy akut, Wang Sun menggunakan trik meramalnya agar wanita itu bisa kagum. Wang Sun berkata bahwa ia dapat melihat sebuah takdir melalui telapak tangan. Sayangnya Dewi Keberuntungan tak berpihak kepada Wang Sun. Ternyata wanita itu sudah memiliki suami dan Wang Sun menerima akibat dari perbuatannya. Pesta pun dimulai. Semua terlihat senang kecuali dengan Daigil yang sedari tadi terus memandangi Unyun. Hal itu membuat Unyun salting dan memalingkan pandangannya. Selwa yang di samping Daigil juga merasa kesal karena tak dianggap olehnya. Namun tiba-tiba para budak yang telah diselamatkan oleh Daigil datang dan memberikan banyak makanan kepadanya. Namun dengan prinsipnya yang tidak mau menerima balas budi dari orang lain, Daigil menyuruh mereka untuk pergi. Para budak yang faham dengan sifat asli Daigil hanya bisa tersenyum dengan bentuk kebaikan yang beda dari banyak orang. Eunsil yang ingin berterima kasih memberikan Daigil beberapa daging. Bahkan ia harus cekcok terlebih dahulu dengan Selwa untuk mendapatkan perhatian Daigil. Kali ini Daigil menerima pemberian Eunsil. Namun sudah terlihat bahwa Daigil tetap tak bisa melupakan masa lalunya. Ia terus memandangi Unyun dan hal itu membuat Jenderal Choi sangat sedih. Selua pun mencoba menghiburnya. Daigil sangat berterima kasih, namun ia lebih memilih menjauh dari tempat tersebut. Tak tega dengan keadaan temannya, Jenderal Choi segera menyusulnya. Sembari menatap rembulan, Daigil curhat kepada Jenderal Choi bahwa dulu ia merasa gila karena tidak dapat melihat Unyun. Namun ketika sekarang sudah dapat melihatnya setiap hari, Daigil merasa sakit yang lebih parah. Jenderal Choi tak diam, ia mengajak Daigil untuk menghibur diri dan bermain catur bersama. Sayangnya Daigil masih tak kuasa membendung kesedihannya. Ia lebih memilih untuk menenangkan diri dan berjalan-jalan keluar. Sementara itu pesta semakin meriah ketika Xielhua menari dan menyanyi untuk menghibur seluruh orang di sana. Taiha merasa bahwa kali ini adalah waktu yang tepat untuk pergi. Maka dari itu ia mengajak Unyun dan ingin berpamitan dengannya. Taiha meyakinkan Unyun untuk tidak khawatir karena ia tidak akan meninggalkan Unyun setelah ini. Di tengah perjalanan ternyata ia bertemu dengan Daigil. Walau tersakiti, Daigil ingin tetap membuat Unyun bahagia. Ia menanyakan kepada Taiha apakah setelah ini Taiha dapat menemukan tempat yang aman untuk kehidupan Unyun. Ayah menjawab, ia tidak begitu yakin namun ia akan memastikan bahwa mereka tidak akan hidup dalam pelarian lagi. Daigil pun bersedia ikut dengan Taiha. Daigil beralasan bahwa ia ingin memberikan pelajaran kepada Chulwong. Namun Taiha agak sedikit curiga. Ia bertanya motif sebenarnya dibalik sikap Daigil. Walau tak bisa mengungkapkan maksud aslinya, Daigil menjelaskan bahwa ia sudah muak melihat kebersamaan Taiha dengan Unyun. Maka dari itu, ia berniat untuk membantunya keluar mencari tempat yang aman untuk mereka tinggal. Padahal seperti yang kita tahu, Daigil hanya ingin memastikan kehidupan Unyun di kedepannya. Di sepanjang jalan, mereka mengobrol. Taiha juga masih penasaran tentang Daigil dan ia bertanya mengapa dahulu Daigil tak membunuhnya. Daigil menjelaskan bahwa ia tak perlu alasan untuk menyelamatkan atau membunuh seorang budak. Lalu Daigil berteriak di tempat tersebut dengan menyebutkan namanya. Para penjaga gunung yang akrab dengan Jagui pun akhirnya bermunculan. Tak disangka ternyata mereka juga akrab dengan Daigil. Dan ini menjadi salah satu bukti bahwa jika Taiha tak bersama Daigil, bisa saja ia diserang oleh para penjaga tersebut. Para penjaga itu pun kemudian mempersilahkan Daigil untuk pergi tanpa memberikan perlawanan.
Di tempat Jakui, pesta sudah berakhir. Wang Sun yang mabuk berat mencurahkan isi hatinya kepada Jenderal Choi bahwa kali ini ia ingin menjalani kehidupan yang baik. Lalu Wang Sun menangis. Ia mengeluh karena sudah kehilangan kesempatan mendapat 500 nyang. Bahkan ia juga kehilangan kakinya dan tentu Wang Sun sangat bingung mengenai apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Di situ Wang Sun terus memanggil Daigil. Mengetahui Daigil tidak ada di situ, Jenderal Choi pun segera menenangkannya. Tak jauh berbeda, Solhwa yang bersama Eunyeon saat ini tengah mabuk dan mencurahkan seluruh isi hatinya kepada Eunyeon. Pertama, ia bercerita bahwa ia sempat membuatkan rompi untuk Daigil. Namun Daigil menolak rompi tersebut. Lalu Solhwa mencoba menirukan gaya Eunyeon yang anggun, namun Daigil juga tak memperhatikannya. Solhwa sangat menyesalkan kemunculan Eunyeon. Karena dengan adanya Eunyeon bersama Taeha tentu membuat hati Daigil hancur lebur. Namun walaupun begitu, Solhwa tak membenci Eunyeon. Ia yakin bahwa yang ia rasakan hanyalah rasa iri semata. Eunyeon yang terharu lantas memeluk Solhwa dan menyuruhnya untuk meluapkan segala emosinya. Sementara itu, Chulwang dan pasukan yang baru memasuki kawasan Gunung Warak mendapatkan serangan dari penjaga gunung. Akan tetapi, Chulwang dan pasukan lebih terlatih. Para penjaga yang diancam terpaksa mengungkapkan tujuan Daigil dan Taeha yang akan pergi ke Suan. Hal itu tentu mengingatkan Chulwang akan perkataan mertuanya yang lalu. Chulwang pun lantas segera bergegas mengejar Daigil dan Taeha. Saat pagi hari, terlihat Eubuk dan Anton yang tengah melatih teman-temannya dalam menembak. Beberapa orang terlihat berkembang karena sudah berhasil menembak tepat sasaran. Namun bersamaan dengan hal tersebut, ada kabar buruk bagi Buki. Ia mendapat kabar langsung dari temannya bahwa ia akan dinikahkan dengan seorang penjaga dari Huangshan di Namsangul. Lalu kembali kepada Eubuk dan Anton. Eubuk merasa resah karena besok malam mereka harus menyerang kantor pajak. Namun Anton sudah menyiapkan sekitar 40 orang bersenjata pedang dan itu akan cukup membantu pasukan penembak yang berjumlah 20. Karel gajin jaderun keu bae isangi. Namun bukan hal itu saja yang membuat Eubuk resah. Eubuk semakin resah setelah Anton memberikan arahan untuk membunuh rekannya yang tertangkap oleh penjaga. Anton berdalih bahwa bisa saja identitas mereka akan terbongkar, dan membunuh mereka secara langsung akan meringankan beban penderitaan mereka daripada harus membuat mereka merasakan panasnya besi kerajaan. Sementara itu, Eunyeon yang bersama pangeran tengah membaca catatan milik Taeha. Tak berselang lama, Solhwa pun bangun. Dan Eunyeon telah menyiapkan kertas yang bertuliskan namanya. Eunyeon menerjemahkan bahwa Solhwa terdiri dari dua kalimat, yakni Seol yang berarti salju dan Hua yang berarti bunga. Solhwa sangat senang karena baru pertama kali ini ia mengetahui makna dari namanya. Namun Solhwa masih merasa iri dan mulai sekarang ingin memanggil Eunyeon dengan sebutan Yoni. Padahal hal tersebut sudah dilakukan oleh Solhwa tadi malam. Eunyeon mencoba mengingatkan Solhwa, namun karena tadi malam Solhwa mabuk berat, ia tidak bisa mengingat apapun. Di tempat lain, Samsudin tengah melaporkan kepada Kyungsik bahwa semua daftar anak buah Sewon telah ia cari dan akan diberikan eksekusi. Kyungsik semakin senang karena sebentar lagi, rencana mereka untuk memainkan harga lembu akan terlaksana kembali. Lalu, Hansum yang sudah sampai di salah satu petinggi Joseon tengah meminta bantuannya. Bantuan untuk memberikan beberapa pasukan kepadanya. Pejabat tersebut tak menolak. Hanya saja ia bertanya kepada Hansum mengenai latar belakang ia meminta pasukan. Hansum pun kemudian jujur bahwa ia kali ini tengah mengembangkan misi bersama Taeha dan kelompoknya dengan tujuan untuk mengubah tatanan dunia.
참부탕도라군. 항상 듣는. Pejabat tersebut pun setuju dan akan mengirimkan bala bantuan kepada Hansum. 감사합니다, 대감. 뚜껑. Namun belum sempat usai pembicaraan tersebut, pihak Seowon yang bersama pasukannya telah sampai di tempat tersebut. Pejabat dan Hansum pun keluar untuk memastikan yang terjadi. Dan ternyata rumah pejabat tersebut telah dikepung oleh pihak Seowon. Seowon mencoba memberikan kesempatan, namun Hansum yang sudah bulat dengan tekadnya merasa dikhianati. Ia pun rela mengalihkan perhatian musuh agar pejabat tersebut dapat melarikan diri. Pasukan Seowon sangat banyak membuat Hansum kewalahan. Walau pandangannya mulai kabur, ia tetap melawan Seowon sekuat tenaga. Dan pada akhirnya Hansum pun harus menyusul pujaan hatinya ke alam baka. Sementara itu, Yubuk yang tengah usai berlatih bertemu dengan Buki yang sedari tadi menunggunya. Buki yang gundah dengan nasibnya bertanya kepada Yubuk, jika ia hilang apa yang akan dilakukan oleh Yubuk? Bingung dengan pertanyaan Buki, Yubuk bertanya dengan polosnya apakah yang dimaksud hilang di pasar. Tentu ketidakpekaan Yubuk membuat Buki kesal. Ia pun pergi meninggalkan Yubuk seorang diri. Namun setelah agak jauh, Yubuk berkata bahwa jika memang Buki menghilang, ia akan terus mencarinya. Hari pun berganti malam. Daegil dan Taeha sudah sampai di rumah pejabat yang ditemui oleh Hansum. Sayangnya setelah serangan dari Seowon, pihak kepolisian berada di sana. Taeha yang mengecek keadaan terkejut setelah melihat mayat dari temannya berada di sana. Para petugas yang curiga kemudian menyerang Taeha. Namun dengan mudah Taeha dapat mengatasi mereka. Seakan tak percaya dengan takdir, Taeha mencoba mengajak Hansum berbicara. Ia hanya bisa menangis melihat salah satu temannya sudah tewas terbunuh. Dan tak diduga, salah satu penjaga yang ada di sana mencoba membidik Taeha. Untungnya Daegil datang pada waktu yang tepat dan membatalkan tembakan tersebut. Hanya itu, para penjaga yang berdatangan dihadang oleh Daegil karena ia tahu Taeha saat ini tengah bersedih. Mulanya Daegil akan memegang bahu Taeha untuk menenangkannya. Namun Daegil yang tak tega hanya memberitahunya untuk segera pergi bersama. Karena kemungkinan penjaga lain akan segera berdatangan. Di tempat lain, Seowon tengah melaporkan hasil pembantaian temannya kali ini. Ia mendesak Kyung-sik untuk segera memberinya kekuasaan karena ia sangat ingin membuat tatanan dunia yang baru dan meninggalkan yang lama. Kyung-sik dengan licik menjelaskan bahwa bukankah meninggalkan pertemanan di masa lalu juga merupakan salah satu wujud usahamu untuk mengubah dunia ini. Lalu pihak Chulwang telah sampai di tempat Hansum meninggal. Untungnya Daegil dan Taeha sudah pergi dan membawa mayat Hansum. Chulwang pun memutuskan untuk pergi ke gunung terdekat karena kemungkinan besar mereka akan melakukan pemakaman untuk Hansum. Dan perkiraan Chulwang benar. Taeha dan Daegil melakukan pemakaman bagi Hansum. Daegil membawakan beberapa ranting untuk mengubur mayat Hansum sementara waktu. Sebagai sahabat dekatnya, Taeha berjanji akan memberikan pemakaman yang layak bagi Hansum kelak. Lalu, Daegil yang sempat menginterogasi penjaga di sana memberitahu Taeha bahwa seorang bernama Seowon telah datang dan melakukan penyerangan di rumah tersebut. Mendengar itu, tentu Taeha terkejut. Mengingat bahwa Seowon saat dipenjara telah berjanji untuk tetap pada jalannya. Namun, Daegil menegaskan bahwa hewan tidak mengenal pengkhianatan. Ketika ia diberi kesempatan hidup, maka ia akan rela melakukan apapun, kata Daegil. Taeha yang sudah emosi ingin segera pergi ke Hanyang dan menemui seseorang. Namun Daegil tak mau gegabah dan memilih untuk mencari kuda terlebih dahulu agar mereka bisa datang lebih cepat.
Namun sayangnya ketika mereka sudah mendapatkan kuda, pasukan Chulwang juga sudah sampai di makam Hansum. Di situ para pasukan Chulwang ingin pergi ke Hanyang. Namun dengan ketelitiannya Chulwang tahu bahwa arah menuju Hanyang tidak ada jejak kaki sedikit pun. Dengan pengalamannya Chulwang menebak bahwa mereka ingin sampai lebih cepat menuju Hanyang dengan menaiki kuda. Empat kali ini pun ditutup dengan Chulwang yang berusaha mengejar Daigil dan Taiha.